Ratusan peserta Giris Sepeda Wisata Tutoraya mengayuh sepeda dari Rantepao ke objek wisata Ketekesu, Toraja Utara pada Jumat 6 Oktober 2023. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia yang diikuti oleh komunitas sepeda di Toraja, perbankan, dan masyarakat umum. Peserta dilepas Bupati Toraja Utara Yohanis Basang yang didampingi perwakilan Sekda Tanah Toraja serta pimpinan perbankan di Toraja. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rudi Bambang Wijanarko mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi perbankan dengan pemerintah serta masyarakat dalam membiasakan pembayaran non-tunai dalam bertransaksi keuangan. Dengan event seperti ini juga makin memperkenalkan pariwisata yang merupakan salah satu penopang perekonomian di Toraja. Salah satu peserta masapeda ini adalah Yanti Bati yang merupakan Ketua Masyarakat Sadar Wisata atau Masata. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini memang sangatlah bagus dan perlu diapresiasi karena kegiatan seperti ini makin memperkenalkan tempat wisata di Toraja. Ia juga mengaku memang hobinya adalah bersepeda, makanya ia bersemangat mengikuti masapeda ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.